Di episode kali ini, Safira benar-benar hancur ketika mendengarkan keputusan yang diucapkan oleh Julian. Ternyata saat ini, Julian lebih memilih Dania dan juga Loli dibandingkan Safira. Dan sebentar lagi, Julian akan segera menggugat cerai Safira. Nah guys, nampaknya semua ini hanyalah pikiran buruk yang ada di dalam pikiran Safira. Karena saat ini, rasa takut ditinggalkan Julian benar-benar telah menghancurkan dirinya sendiri. Hingga membuat Safira pun selalu berpikir yang tidak-tidak. Ia berpikir bahwa Julian benar-benar akan segera meninggalkan dirinya. Meskipun kenyataannya sampai kapanpun, Julian tidak akan pernah mau kembali pada Dania lagi. Karena yang terpenting bagi Julian saat ini hanyalah Safira. Namun, seringnya terjadi kesalahpahaman di antara mereka, membuat keadaan mereka menjadi semakin merenggang, hingga membuat Safira selalu berpikir yang tidak-tidak tentang Julian. Safira takut kalau nantinya dirinya akan benar-benar ditinggalkan oleh Julian sama seperti yang ia pikirkan saat ini.